Dramatis dan menegangkan big match semifinal leg 2 Liga Champions antara Real Madrid melawan Manchester City. City yang unggul agregat 1 gol bermain santai dan sedikit bertahan. Mereka menunggu Madrid menekan dan lakukan counter attack. Bahkan City unggul di menit 73 melalui Riyad Mahrez. City jadi unggul 2 gol atas Madrid. Sampai menit 90, tinggal 3 menit mempertahankan 2 gol City akan ke final. Tapi ini hanya rencana Guardiola. Madrid yang bermental juara tak kenal lelah menggempur pertahanan Manchester City. Melalui asis Benzema, Rodrigo mencetak gol di menit 90. Pemain City tampak panik dan gugup. Itulah mental juara dibutuhkan. Seperti saat Liverpool disamakan kedudukan agregat 2-2 kemarin, mereka menunjukkan kematangannya dan berhasil lolos. Tapi City terlihat sebagai tim yang panik dan tidak bermental juara. Umpan lambung dari sisi kanan disambut heading pemain Brazil Rodrigo dan gol. Agregat menjadi 2-2. Babak tambahan pun dimainkan. 2 kali 15 menit dimainkan untuk menentukan siapa yang ke final. Manchester City tampak buntu, mereka tidak punya striker tipe bomber seperti Benzema. Itulah kelemahan utama mereka. Kepanikan makin melanda Manchester City. Bek tengah mereka frustasi saat Benzema di dalam kotak penalti pun mereka sikat. Dan wasit menunjuk titik putih. Petaka bagi Manchester City. City makin hancur lebur hanya dalam 8 menit sejak menit 90+3 dan perpanjangan menit ke-5 penalti Benzema dieksekusi dengan tenang dan dingin. Madrid unggul 3-2 dan agregat 6-5. Kiper Ederson bak pemain amatiran di laga ini. Saat di Liga Inggris dia begitu dikdaya sering maju ke tengah lapangan. Saat lawan Madrid dia panik di saat genting. Selamat Madrid, takdir memang bisa berubah dengan usaha dan doa. Guardiola harus beli striker musim depan sekelas Harry Kane, Benzema, Lewandowski, Romelu Lukaku, agar bisa juara Champions. Partai final pun akan mempertemukan Liverpool lawan Real Madrid yang akan berlangsung pada Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022. Final rematch pada Champions League 2018 yang lalu. Kala itu Madrid menang dan juara. Kala dilatih Zinedine Zidane. Dan Madrid juara 3 kali berturut-turut. Sebuah rekor yang sulit disamai klub manapun.